Sebuah perjalanan adalah caraku untuk tumbuh dan hidup. Dan aku memilih kota Yogyakarta. Bersatu mama gitu. Mau pakai bersatu yang warna hitam. Dicium, mau hidup nih. Mau kan udah ada ini mah. Kemarin udah restock. Mana? Enggak buka dong. Ini hidup nih, Miss Tubo. Wangi banget. Wanginya Masya Allah enak banget. Mana sih? Sekarang aku lagi mau ke acara Namira di Jalan Pati Unus. Terus insya Allah sebentar lagi sampai tempatnya. Jadi buat teman-teman semua yang mau hadir, terima kasih banget. Kita bisa akan ngobrol, kita akan chit-chat sedikit tentang Namira. Pati Unus mana, Kak? Jalan Pati Unus nomor berapa? 4. Jalan Pati Unus ada di Instagram Namira. Sampai ketemu di sana insya Allah. Nah, sekarang aku udah sampai di Pati Unus nomor 4 ya. Pati Unus nomor 4. Nah, terus aku lagi mau ganti hijab karena sebentar lagi kan acaranya mau mulai. Jadi, kalau menurut aku tuh kadang-kadang kita harus pinter-pinter mix and match hijab. Pilih hijab bahan yang kira-kira cocok sesuai acara yang akan kita pakai. Nah, berhubung siang ini insya Allah aku akan jadi pembicara di Namira. Jadi aku pilih hijabnya yang pilih hijabnya yang Laudya. Kenapa aku pilih yang Laudya? Karena dari bahannya juga. Jadi kan ini acara siang-siang, jadi tetap masih gimana ya? Masih tetap ada formalnya, tapi masih ada casualnya juga. Kalau Fatma ini udah bagus banget, tapi berhubung Fatma ini aku pakai dari tadi pagi, jadi kayaknya kalau untuk di acara di atas stage gitu kayaknya kurang wah gitu. Agak-agak kebanting, soalnya baju aku kan bahannya satin. Oke. Jadi hari ini lagi gak ada Mbak hijab stylist. Jadi aku sendiri. Lucu banget, Karita udah bilang, Kak, Mbak ini gak bisa, Mbak ini gak bisa. Gimana dong, Kak? Babel aja. Oke. Sebelum acaranya mulai, sambil nunggu, aku mau tutorial hijab. Ini jarang-jarang banget aku ke acara pakai hijab sendiri. Tapi gak bisa. Tapi aku harus bisa, karena aku harus coba menjadi orang yang mandiri. Betul, Vivi? Oke, jadi supaya tetap menutupi dada. Ini. Oke, tutupi dada. Oke, bagian kirinya. Aku pentul ke bagian ini mana sih, kiri aku betul ke bagian kanan. Terus aku tuh seneng banget loh, kayak alhamdulillah brand Namira itu warnanya tuh sesuai warna pribadi aku banget. Dan jadi kayak untuk nyari baju, untuk nyari mood juga nggak terlalu susah gitu, karena memang ya ini tuh aku banget. Dari schedule sebenarnya kebetulan memang kadarullah lagi ada di Indonesia, terus Bel hadir ya. Wah, kapan lagi nih bisa ketemu sama mbak-mbak, teteh-teteh, kakak-kakak, ibu.
Assalamualaikum semua. Hai buat teman-teman yang pengen shopping LBLCB, sekarang juga hari ini buruan datang ke Pasar Seloka di Jalan Tamsi. Hari ini adalah hari terakhir dari jam 10 pagi tadi sampai nanti jam 7 malam. Selamat shopping. Wulan, ada yang ngalahin kamu, Wulan. Ini sadis nih, Wulan. Mas, Kak, kenapa sih Kak? Wulan. Satu, dua. Satu, dua. Ya Allah, ini gemes-gemes banget. Oh my God, ini bagus, Masya Allah. Ini aku lagi di Artkea Stripes. Ini bagus-bagus banget. Jadi semuanya bener-bener serba garis-garis. Kayak yang sekarang aku pakai nih. Ini aku lagi pakai nih detailnya. Ini tuh bener-bener bordir. Yes. Sendiri ya, Tante? Enggak, ini aplikasi. Aplikasi? Sih. Oh, bagusnya. Oh, cantik banget. Sama tadi mana yang aku udah aku pilih? Ini ya, Mas. Aku mau yang ini nih. Cantik. Lihat doang, ada lace, ada ininya, ada brokatnya, bagusnya nanti ya. Keren ya. Umbre. Ini yang putih, itu nanti Mas. Rahasia itu. Aduh, ini gemes, tapi tangan pendek Tante. Nggak di tangan panjang ya? Belum. Belum. Ini bener-bener semuanya buat kalian semua. Nah, jadi buat teman-teman semua yang suka banget sama yang berbau-bau strap segala macam, bisa banget langsung datang ke Kemang ya Tante. Nanti aku bakalan tag Instagramnya, Ini gemes. Tuh bagus. Ini cantik. Kalau ini tuh berarti termasuk yang Lace by Artkea kan? Kalau yang ini udah pilihan aku. Ini udah pilihan aku. Itu lucu banget tuh warna biru. Aduh panik. Tuh kan dia ada persiapan buat ini Habibi Ainun. Buat kapan launchingnya? Launchingnya hari Jumat Tante. Itu lucu banget ya. Cantik ya, Masya Allah. Thank you Bella for arranging this cake. It's so delicious. Love you, baby girl. Selesai kerja. Ini lagi salesnya Namira ya? Ini dari Korea langsung loh. Lee Min Ho. Halo. Ini salesnya loh, Masya Allah. Nih, aku udah selesai kerja, alhamdulillah. Lightingnya biru sih, ini enak banget. Aku syuting hari ini, aku pakai baju tidur dari namanya L. Ini favorit aku sih. Sophie coba yang mana? Alhamdulillah hari ini aku udah selesai kerja. Mama Namira. Astagfirullahaladzim. Rencananya aku mau langsung pulang. Tadi kan aku udah hari ini tuh emang syuting Namira, yang bikin aku senang adalah makeupnya juga nggak terlalu tebel. Makeupnya tipis saja. Tadi lihat nggak? Aku pakai sabun mukanya kan cuma sedikit ya. Dan busanya banyak banget. Pakai jilbab hitamin. Hah, nggak apa-apa dong. Pakai jilbab hitamin. Aku langsung pulang kok. Masya Allah segernya.
ATM tuh deket sini. Apa sih Min baru punya story? Oh. Iya deket sini. Gak apa-apa Min. Selalu minah lagi, minah lagi. Udah selesai kerja. Alhamdulillah. Aku gitu deh.